Mukanya aja muka orang susah pemirsa, jadi pasti dia mengalami kesulitan mencari kedelai di mana-mana. Oke, dan lagi pula ini apa? Biasanya kita bisa menemukan tempe ukuran besar. Sekarang untuk mengetahui perkembangan harga pokok lebih lanjut lagi, saya akan mewawancari beberapa pedagang yang ada di pasar ini. Halo, selamat siang Pak. Wah, masuk TV apa ya? Ya, betul sekali, nama saya Ronald, saya adalah reporter dari Televisi Ekstra. Oh, kenal Pak. Nama saya Ahmad, kepanjangannya Najis Ahmad. Panggil saya Charles aja Pak, Charles. Oh, nama panggilan Charles. Ya. Oke, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Ini apakah harga minyak yang ada di kios Bapak ikutan naik Pak? Oh. Ya, saya yakin dari minyak yang masih banyak di sini bahkan cenderung berlimpah, saya yakin harga minyak yang dijual di kios Bapak pasti mahal. Soal kualitas bagaimana Pak? Kualitasnya oke, bisa. Saya yakin karena banyak sekali minyak yang belum terjual, kualitasnya pasti rendah. Pemirsa, tapi saya ingatkan, jangan pernah mau membeli minyak yang dijual di kios Pak Ahmad ini. Karena selain harganya mahal, kualitasnya rendah sama dengan kualitas mukanya. Tapi jadi jangan pernah mau beli minyak yang ada di kios ini. Saya oke, sekarang saya akan lanjut ke pedagang berikutnya. Pemirsa, naiknya harga kedelai memicu naiknya harga tempe. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pedagang tempe. Selamat siang Pak, nama Bapak siapa? Mang Napa. Saya nanya nama Bapak siapa, gitu juga boleh. Mang Napa. Namanya siapa, gitu juga nggak boleh nanya. Ya ampun, kumaha ini teh, nama saya Napa. Saya tukang tempe dipanggilnya Emang. Emang Napa? Siapa yang bodoh ini sebenarnya, Ujang? Oke, berarti Mang Napa. Saya mau tanya seputar tempe. Sekarang kan kedelai susah banget nih, cari kedelai di mana-mana. Apakah ya, Mang Napa merasa kerepotan mencari kedelai? Ah, kalau oke, saya yakin Anda merasa kesulitan mencari kedelai karena mukanya aja muka orang susah pemirsa. Jadi pasti dia mengalami kesulitan mencari kedelai di mana-mana. Oke, dan lagi pula ini apa? Biasanya kita bisa menemukan tempe ukurannya besar. Sekarang mengapa menjual tempe hanya ukurannya sebesar begini? Saya mau tanya, ini apakah tempe atau perangko? Dimut juga habis seperti ini. Maksudnya apa? Pemirsa, saya ingatkan, jangan pernah membeli tempe yang dijual di kios Mang Napa karena ukurannya kecil sekali. Kita bisa rugi. Oke, okay? Sekarang saya sudah mewawancarai dua orang pedagang dan sekarang saya akan mewawancarai yang namanya pembeli yang datang ke sini. Ah, sudah ada pembeli. Selamat siang, Mbak. Nama Mbak siapa ya? Mbak, nama Mbak siapa ya? Oh, nanya saya ya? Hai, nama saya Finisha Fitri, suka sugesti, senang sekali kalau dipuji. Oke, okay, Mbak. Saya lihat dari tadi Anda tampak mengalami kesulitan dan kebingungan untuk berbelanja di sini. Kenapa atau apa yang membuat Anda bingung berbelanja di sini? Oke, saya yakin. Tipe seperti ini adalah tipe orang yang pura-pura kaya padahal dia bokeh, ya. Terlihat dari perhiasan yang dia pakai. Saya yakin ini juga bukan perhiasan milik dia. Pasti ini milik pinjam. Jangan-jangan mukanya juga milik pinjam. Ya kan, Mbak? Oke, Mbak. Terima kasih untuk wawancaranya. Sekarang wah. Pemirsa, saya ingatkan, jangan pernah memakai perhiasan berlebihan di pasar karena itu bisa mengundang kriminal. Kriminalitas semakin tinggi seperti ada copet yang sedang beraksi di samping saya. Sekarang akan saya wawancarai si pencopet yang satu ini. Selamat siang, Pak Copet. Sudah berapa lama Anda berprofesi sebagai copet? Dilihat dari cara Anda mencopet, saya yakin Anda adalah pencopet yang amatir, belum berpengalaman. Kalau misalnya Anda mau mencopet, lihat contoh dari saya. Sebentar. Kalau misalnya mau mencopet, kita perhatikan dulu keadaan sekitar. Kalau situ sudah aman, kita perhatikan mangsa kita. Laki-laki atau perempuan? Baru kita alihkan perhatiannya. Nah, seperti begini ya. Kalau misalnya mau mencopet, perhatiin seperti ini. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Selamat siang. Siang. Berbelanja sama siapa nih? Sendirian aja. Sendirian kebetulan aja? Iya, sendirian. Oke, aja. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Iya. Kalau mau mencopet seperti ini, alihkan perhatian, baru kita copet dia nggak sadar. Nih, kayak gini kalau mau nyopet. Copet! Pemirsa, di pasar banyak copet. Apa? Karenanya kita harus tanya, petugas keamanan di sini fungsinya seperti apa? Malah tidur seperti ini. Sekarang saya akan wawancarai petugas keamanan. Mana sih? Halo Pak, selamat siang Pak. Buset, siapa yang kentut? Kenceng banget suaranya. Gila, suara gua kayak kentut. Pak, halo. Saya Ronald, reporter dari Televisi Ekstra. Oh. Anda adalah seorang petugas keamanan, betul? Fungsi Anda sebagai petugas keamanan apa? Menjaga keamanan. Tapi maksudnya apa? Tadi ada orang dicopet begitu saja, Anda malah tidur. Fungsi Anda apa? Anda dibayar oleh petugas oleh pedagang di sini, tapi Anda nggak bekerja. Nah. Tadi ada copet? Ada copet. Iya, kemana copetnya pergi? Nah, kurang ajar tuh copet. Ini temennya si copet tadi. Iya, Pak. Ini dia tadi. Ini temennya. Saya Ronald, saya reporter.